walaupun dalam keadaan kita setiap saat kadang-kadang kita melupai Allah. Salah satunya contohnya ialah cinta tak akan mungkin lupa. Bahkan cinta sentiasa bukan setakat ingat tapi merindui. Betul ya? Ini kata cinta Allah tapi sentiasa lupa Allah. Bila lupa Allah? Dalam solat lupa Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Contoh kita duduk dengan kekasih kita, kita lupa. Kita lupa dia ada di sebelah kita. Ini kekasih ke apa? Bila you duduk kat sini? I duduk kat sini dah 30 minit. Ya ke? I baru satu baru ini kekasih ke apa ni? Oh, subhanallah. Yang tu yang dia biasanya istidraj ni ialah orang kafir ataupun orang yang musyrik ataupun orang yang memang melampaui batas dalam kehidupannya. Melampaui batas. Orang panggil kaki maksiat. Maka ketika itu, tapi memang ada orang itu. Tengok saya tak solat, tapi Allah sayang kat saya. Saya kaya. Ha. Apa? Tengok saya tak sembahyang, tak tutup aurat, tapi Allah bagi nama saya masyhur. Maknanya Allah sayang. Inilah istidraj yang doktor sebut tadi. Kerana apa? Kerana macam kita baca tadi lah. Kita baca tadi. Kita kata kita sayang pada Allah, terusah tentulah. Allah ni kalau kita sayang pada dia, pasti dia sayang pada kita. Kerana sememangnya dia sudah menyayangi kita sebelum kita menyayangi dia. Betul ya? Mana dulu sayang Allah, cinta Allah kepada kita atau kita kepada Allah? Allah dulu. Allah mencintai kita sejak azali lagi. Kerana sifat cintanya sedia ada dengannya. Kita baru mencintai Allah. Mencintai Allah pun dengan cinta Allah yang memberi kepada kita untuk kita mencintai dia. Dengan izin dia untuk kita mencintai dia. Dan bila mana kita mengatakan kita cinta Allah, Allah mencintai kita. Sudah tentulah Allah bila mana dia mencintai kita, dia menjaga kita dalam ketaatan kita kepada dia. Kerana ketaatan kita kepada dia bukan daripada kita, daripada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong faham sungguh-sungguh dan tolong merasai dan menghayati saya dan kita semua. Segala apa yang kita sedang lalui sekarang ini adalah dari Allah. Kita mentaati Allah dengan Allah, dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, dengan taufik dari Allah. Tetapi Allah bagi kita pilihan. Maka ramai juga yang memilih untuk tidak mentaati Allah. Maka itu bukan dari Allah, tapi dari diri dia. Dan dia telah terpedaya dengan cinta Allah kepadanya. Sehingga dia boleh melontarkan satu kata-kata, walaupun saya tak sembahyang, saya tak puasa, saya berdedah aurat, saya begitu dan begini, Allah sayang pada saya. Mana buktinya? Saya tetap masyhur, saya tetap kaya, saya tetap sihat. Orang ini adalah orang yang sudah tidak ada adab dengan Allah. Apatah lagi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak mencintai orang seumpama ini. Nah, lepas tu kita nak baca yang pertama ni ialah orang-orang yang Allah cintai. Okey, baik, insya-Allah ya.